13 tempat yang ditinggalkan ini diambil alih kembali oleh alam. Pesatnya perkembangan zaman diiringi juga perkembangan teknologi. Kadang hal itu menyebabkan perubahan yang berdampak pada suatu tempat. Ada pabrik yang akhirnya tutup karena kalah dengan pabrik modern, dan lain-lain. Pertama, pohon yang tumbuh di tengah-tengah piano. Kedua, salah satu jalur kereta yang udah gak terpakai di Paris, Prancis. Ketiga, sepeda yang ada di tengah-tengah batang pohon. Keempat, akuarium alami di mal yang ditinggalkan di Bangkok, Thailand. Kelima, pabrik penggilingan bekas di Sorrento, Italia. Keenam, kimchi ria yang ditinggalkan. Ketujuh, kuburan mobil di Belgia. Kedelapan, kota pertambangan yang ditinggalkan di Namibia. Kesembilan, kapal yang berumur 100 tahun di Sydney, Australia. Kesepuluh, kota radioaktif yang ditinggalkan di Pripyat, Ukraina. Kesebelas, stasiun kereta yang gak dipakai lagi di Abkhazia. Kedua belas, sebuah kamar hotel yang ditelantarkan. Ketiga belas, sisa-sisa kota nelayan di Semenanjung Kamchatka, Rusia.